Nah, di sini aku akan bahas tentang aku random aja ya, karena aku nggak pernah istilahnya jawab pertanyaan subscriber aku ya, karena subscriber juga menunjuk penonton agar lebih banyak ya guys. Karena banyak banget dari komentar-komentar aku nggak pernah jawab ya. Di sini aku akan jawab tentang dari pertanyaan Amaranto Herdiawan, kalau giveaway yang asli dari snack video itu gimana kak? Nah, tips dari aku, kalau giveaway yang asli itu dia tidak dipungut biaya admin sepeser pun. Nah, kalau kalian itu jangan pernah teriming-imingkan dengan uang tunai jutaan rupiah, menang laptop, menang undian segala macam dalam bentuk yang nominalnya besar. Kalian pakai logika kalian, enggak ada seseorang yang mengasih dengan gratisan tanpa syarat dan apapun. Kalau misalnya itu mungkin kalian juga, kalau misalnya giveaway asli nih contohnya, giveaway dari Ria Ricis atau Baim Wong atau Raffi Ahmad, contohnya kalian, dia itu punya akun real dari TikTok contohnya, di situ kalau misalnya giveaway asli dia itu, kalian sudah like, kalian sudah komen, kalian sudah ikuti alur-alurnya kalian untuk mendapatkan giveaway uang tunai contohnya atau iPhone. Nah, di situ juga dia nggak mungkin ngasih gratisan. Kalian tentu ada syaratnya, harus download. Download aplikasi Newbank. Newbank kalian download. Kalian salin linknya dia. Kalian salin snack video dia. Pakai kode referralnya dia. Dia juga ngambil untung, guys. Nggak semua real giveaway itu, kalau dia itu nggak ngambil untung. Dia, kalian juga harus salin link. Entah dari snack video, kalian harus salin tentang istilahnya aplikasi Newbank itu, kalau sama aja kalian itu diarahkan untuk dari penonton itu diarahkan jadi pengikutnya dia. Jadi kan kalau kalian udah download, nah di situ dia infonya tentang ngajak teman dia dapat juga dari aplikasi Snack Video, dapat dari Newbank. Nah, setelah kalian download, nah situ baru tahap-tahapnya. Tetapi kalau kalian suruh download aplikasi Snack Video atau Newbank itu masih real asli ya. Tetapi kalau kalian sudah dipungut dengan biaya administrasi, pembayaran di muka untuk mengambil hadiahnya, mengambil biaya cukainya untuk pemenangnya, itu berarti giveaway palsu. Ya, semoga membantu untuk jawab pertanyaan dari Amaranto tentang giveaway yang asli.